Berikut ini adalah profil singkat dan deretan wanita cantik yang pernah dekat dengan aktor tampan Haris Frisa. Haris Ilano Frisa adalah seorang pemeran, model, penyanyi serta YouTuber berkebangsaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 25 November tahun 1993, berusia 30 tahun dan memeluk agama Islam. Haris Frisa mengawali karirnya dengan menjadi seorang YouTuber. Kemudian, ia terjun ke dunia sinetron lewat sinetron Anak Jalanan pada tahun 2015. Dalam sinetron tersebut, ia memerankan tokoh Doni. Sukses mencuri perhatian publik, ia pun kembali membintangi sejumlah sinetron lainnya, seperti Raja, Jodoh Wasiat Bapak, hingga sinetron Tajwid Cinta yang sukses melambungkan namanya di dunia hiburan Indonesia. Di tahun 2024, ia kembali didapuk sebagai pemeran utama dalam sinetron terbaru yang berjudul Saleha. Dalam sinetron tersebut, ia beradu akting bersama aktris cantik Syifa Haju dan aktor tampan Teuku Ryan. Selain berbakat dalam berakting, ia juga memiliki paras yang tampan. Pesona Haris Frisa sebagai pesinetron memang sulit untuk diabaikan, terutama dari kalangan wanita. Buktinya, beberapa deretan wanita sempat terpikat dengan pesona aktor asal Banda Aceh tersebut. Nah, berikut ini adalah deretan wanita cantik yang pernah dekat dengan aktor tampan Haris Frisa. Satu, Maudie Efrosina. Maudie Efrosina merupakan aktris cantik lahiran tanggal 17 November tahun 1995. Maudie dikabarkan pernah dekat dengan Haris Frisa. Haris Frisa dan Maudie Efrosina memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan, Haris pernah menyatakan perasaan cintanya terhadap Maudie. Namun, hal tersebut ditolak dengan alasan mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Namun, setelahnya, Maudie malah berpacaran dengan laki-laki yang berbeda keyakinan dengannya. Hal tersebut pun sontak membuat Haris Frisa kecewa. 2. Ria Ricis. Sebelum akhirnya Ria Ricis memilih menikah dengan Teuku Ryan, ia pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Haris Frisa. Kedua public figure ini berhasil membuat para penggemarnya baper karena kebersamaan mereka. Haris Frisa dan Ria Ricis pernah dikabarkan berpacaran pada awal tahun 2021. Lantaran keduanya seringkali membuat konten YouTube bareng. Namun, Haris Frisa membantah memiliki hubungan spesial dan mengatakan bahwa keduanya dekat hanyalah sebatas teman biasa. 3. Cut Syifa. Seperti diketahui, Cut Syifa dan Haris Frisa dipertemukan dalam sinetron populer Tajwid Cinta sebagai pasangan. Berkat chemistry yang mereka tunjukkan dalam berakting, membuat banyak penonton menjodohkan mereka agar menjadi pasangan asli di kehidupan nyata. Mereka disebut sangat serasi dan terlihat cocok, namun hingga saat ini mereka tidak ada mengkonfirmasi tentang hubungan mereka. 4. Hafisa Devi Anjani. Hafisa Devi Anjani adalah kekasih dari Haris Frisa saat ini. Seperti diketahui, mereka memulai hubungan asmaranya sejak tahun 2020. Mereka pun sempat putus setelah 6 bulan menjalin hubungan asmara. Kemudian pada tahun 2021, mereka kembali dekat setelah dipertemukan dalam proyek sinetron yang sama. Sampai akhirnya, cinta lama itu bersemi kembali. Mereka pun tampak serasi dan sering tampil romantis. Hal tersebut bisa dilihat dari momen potret mesra mereka yang diunggah di media sosialnya masing-masing. Nah, itulah profil singkat dan 4 wanita cantik yang pernah dekat dengan aktor tampan Haris Frisa. Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembahasannya.